Pemirsa Wali Kota Jambi Servasya Rabu pagi membagikan masker ke para siswa. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit dampak dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian masker ini dilakukan di sekolah-sekolah dalam Kota Jambi, diantaranya SMP 7 Kota Jambi dan SD Negeri 47 Kota Jambi. Didampingi sejumlah kepala OPD lingkungan Pemkot Jambi, Fasya tampak memasang masker ke beberapa siswa-siswi. Menurut Fasya, memakai masker juga salah satu cara untuk mengantisipasi tertularnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Fasya menyebut pemerintah Kota Jambi telah mengeluarkan edaran agar seluruh siswa menggunakan masker dan mengurangi kegiatan di luar ruangan. Keliling ke SD maupun SMP untuk membagikan masker berdasarkan hasil analisis dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa 3 hari ini udara kita tidak sehat, khususnya di pagi hari dari mulai jam 6 sampai jam 8 ini. Kemudian jam 8, jam 10 juga masih udara tidak sehat, biasanya siang yang udara lumayan bagus, sore juga lumayan bagus, tapi malam sudah udara tidak sehat lagi. Nah ini kami sudah perintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk membagikan masker di sekolah-sekolah. Kemudian juga kami sudah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala sekolah SD SMP untuk mewajibkan anak-anaknya menggunakan masker pada saat kegiatan keluar. Kemudian juga mengurangi kegiatan di luar, misalnya olahraga dan lain sebagainya. Agustri, Jambi TV.